Hai Bun semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di channel Salam Tembunan. Hari ini kita tayang lagi masih edisi kulit perkulitan. Ada yang baru, ada juga nanti beberapa yang kita sel ya. So, pantengin. Bagi bunda-bunda yang baru bergabung di sini, apapun ceritanya, kita harus tahu apa yang kita beli. Jadi ini adalah barang-barang second press bal ya kak, tentunya. Meskipun saya bilang mulus like new, karena memang udah dari bal dan kesana kemari dipegang segala macam, tentunya ada minus-minus tertentu ya. Nah ini dia gunanya video ini untuk menjelaskan bagaimana kondisi tas yang saya jembreng ya, yang saya jual ya. Jadi so dipantangin aja ya. Oke, cus kita langsung saja mulai. Kita mulai dari sini dulu ya. Tapi barang-barang yang saya jual tentunya adalah barang-barang branded sesuai dengan nama lapak saya, butik tas second branded ya kak. Jadi rata-rata barang-barang pilihan berkualitas dan brand ya. Wow, ini cakep banget kak, lihat ya, dimana lagi kalian temukan kulit semantul dan secakep ini. Dia memang kayak kulit-kulit vintage yang bagus, mantap pokoknya kak. Untuk kategori second kubilang ini mulus aman. Tentunya ada penurunan warna, pasti ada ya kak nih, tapi masih sangat cakep tuh. Dia model hobo besar ya kak nih. Kak ini mantap banget. Kalau kakak mau cari kualitas kulit, carilah ini ya. Oke, ini mantap ya kak. Dan dia tikar anyaman asli nih ya. Aku bilang meskipun ini gak ada brand kak, tapi aduh cakepnya kulitnya ya kak. Dan dia besar ya, kalau mau ambil di 420 aja ya kak. Tadinya mau aku bikin 4,5 loh ini nih, tapi untuk kulit aku jamin, sangat jamin, garansi ya kak, garansi kulitnya bagus ya. 420 kalau ada yang mau. Ini dia hanya pakai model cetekan seperti ini tuh ya, hobo agak besar ya, 420 ya kak say. Oke, kita next lagi. Aku ada warna hijau cakep, dia Bruno Magli. Ah ini masih kotor-kotor kak, jadi belum sempat aku bersih-bersihin tuh kulitnya ya. Nah ini disurut-surut ada pengikisan, tenang pasti kita amankan ya kak. Oke, kita cat nanti ya nih. Jadi luar dalam pasti kita bersihkan, kakak siap pakai aja. Ini tidak bertalpan, fetter ada sedikit ini ya kak, nih kayak gini ya pemakaian ya. Ambil di 380 ya kak. Ini biasa aku jual 500 kak kalau mulus banget ya. Wow, ini agak beda nih. Special edition kak say. Ini special edition 2019. Oh my god. Ya. Tuh, Bruno Magli ya. 380 ya kak. Nanti kita bersihkan luar dalam, fetter kita rapihkan. Dia warna hijau cakep ya. Dia modelnya gini kak. Surut-surut nanti kita tacap ya kak, di semir ya, dicat ya kak nih. Ini kotor ketempelan, nanti kita bersihkan ya. 380 ya kak. Oke, kakak itu pakai dulu. Aku punya LV cakep nih. Sok yang mana aja. Lihat kakinya kak, 5. Duh, masih mulus banget, kategori mulus banget ya. Model Tivoli. Kecil lagi loh kak nih. Cakep nih untuk pesta ya, untuk pesta, untuk kondangan. Nah gitu ya, masih aman ya kak, kategori aman banget lah ini untuk Elvia. Paling peter-peter sedikit lecet-lecet, nanti aku isi deh ya. Tapi ke warna ini masih cakep, masih oke dia ya. Di sini dia kak udah Louis Vuitton, keren kak. Kalau yang kemarin 8,5 ya, ambil ini 6,5, tapi jangan dinego lagi ya kak nih. Dalamnya juga wangi nih ya, ada nosernya ya kak, ada nosernya ya. Tuh cakep, mantap ini kak nih. Tuh kecil aman, perselangan aman banget ya. Tuh 650 ya, 650. Oke, ini kita sel ya kak. Sebenarnya aku nggak tega ngesel ini kak, karena masih kategori like new aku bilang ya kak. Ini aku cek-cek kemarin barunya masih di 6,5 juta nih ya. Si Joy Grayson masih aman, mulus banget, coklat. Hardware juga masih cakep ya kak, masih mulus ya, tapi sedikit-sedikit ada goresan-goresan manja ada ya. Tuh ya kak,
Tuh, enak banget dipakai, Kak. Dia magnetnya dua. Oh, ya, ini variasi aja. Kak, kalau kemarin ini di 550, ambil di 495 lah ya, Kak. Aduh, murah banget loh, Kak. Dalamnya juga bersih tuh. 495 ya, 495, Kak. Kalau yang hitam itu masih di 8,5 itu masih ku. Ini ya. Oke, next lagi, Kak. Aku punya coach cakep, aman, simple. Nah, yang kan pas ya. Oh, keren ya. Tuh. Cakep. Kak, masih aman banget persudutan juga, tuh. Nih. Ya. Wow, lengkap dengan ininya, Kak Sai. Lihat dong, Kak, ini kemantulan dari bahan dan stud-studnya ini ya, besi-besinya ini. Tuh, masih sangat aman banget, kulitnya mantap. Kanvas mix kulit asli, Kak, ambil di 420 aja ya, Kak. 420. Secakap ini ya. Kak, ini nggak ada yang klopek-klopek ya. Kakak sekarang beli coach misalnya kayak Swagger 8 juta sampai ke berapa juta, kretnya itu hancur dia ya. Nih, ini kulit asli ya, kulit asli, Kak. Kalian belilah dulu, Kak. Aku nggak tahu coach jenis apa sekarang yang kretnya hancur, tapi rata-rata kulihat, Kak, keluaran coach sekarang kretnya itu sintetis dia dibuat ya, sintetis, hancur lebur dia ya. Nih, beruntung kalian, Kak, yang beli coach harga-harga segini di aku, masih yang kualitas kulit-kulit bagus ya, kretnya juga yang kulit mantap gitu ya. Nih, 420 aja, Kak, udah pakai sekeren ini ya. Oke, 420 ya. Next lagi, Dax mantul. Lihat, Kak, aku juga biasa jual ini 6,5-5,5 ya. Ini masih kondisi kotor ya, Kak, jadi baru datang, belum sempat aku bersihkan ya. Ini sedikit memudar, nanti kita cat aja ya. Tuh, mantep ya. Oke, nih, aduh, enak banget, Kak, di hobonya, model hobo, tote hobo dia ya, tote atau hobo lah, kayak gini lah dia ya, Kak. Oke, masih sangat aman banget, lihat ini, Kak. Oke, ini di 4. Untuk warna besi ini, Kak, masih aman. Kuningnya masih cakep. Di besi ini ada sedikit agak-agak turun, tapi masih keren lah, Kak, nih. Ini masih mulus dia ya, nih. Nanti bersih, ring, seger kupikirnya, Kak. Jadi di bagian besi ini dia sedikit agak menurun warna. 450 ya, Kak, murah banget ya. Nih, keren banget dong. Mewah banget dipakai ya, Kak, 450 ya. Oke. Mana lagi? Aku kemarin ada MG loh, Kak. MG bagus banget ya. Mana ya? Tapi belum kubersihkan, ada sedikit kotornya. Kak, ini bersih banget, mulus banget. Alpar. Nah, ya, ringan, simple, enak banget dipakai. Tuh, kenyal ya, Kak. Kak Sai, ini kekurangannya, dia di kayak kret dalamnya itu bukan kulit. Nih ya, tuh lihat, ini bukan kulit dia, tuh. Ya, kakak mau biarkan atau kak tolong buangin aja yang ini ininya. Ininya aja, ya, bagian dalam. Bagian luar aku jamin ini kulit asli ya. Kak, ini masih kategori tinggi ya. Semulus ini, Kak Sai, masih sangat aman. Ambil 260 ya, Kak. Ringan banget. Ini enak banget dipakai, Kak. Jadi ini sebenarnya udah barang lama. Dulu aku jual 300 berapa, belum laku-laku karena sayang, sering kupakai ini. Ya, masih sangat bersih banget. Seger banget ya. Di 260 aja. Ya. Aku ada sling kecil juga. Hiroko Hokino, brand Jepang ini, Kak, tapi kecil banget ya. Ini handphone pun nggak muat di sini, tapi kulitnya bagus. Kulit-kulit kayak kokoh gitu dia ya, Kak, nih. Oke, Kak, saya ambil 150 lah ya, nih. Buat anaknya, Kak, yang kayak dompet lipat ini masuk ya. Talinya kalau kakak mau kecil, panjang kecilin, paling ininya diikat dari sini ya. 150 ya, Kak, kulitnya bagus ini. Ya, brand Jepang. Oke,
Aman ya kak, aman. Aku adalah Dior nih. Kenapa aku suka ngambil gini kak? Orang banyak yang suka nih. Ya. Tarikan zipernya ini kak, kotek dia ya. Nanti aku pasangin ya kak. Kasihlah di 80 ya. Nih udah kayak pakai Dior kita kak. Kak ini bukan minus ya. Eh tapi ini tuh warna apa gimana ya? Kotor gitu ya. Kayak ada dia ini ya. 80 ya kak. Nanti kita bersihkan yang itu ya. Oke. Ini lagi kulit, benar-benar kulit dia. Ya kayak kulit daat ya kalau kalian tahu ya kak. Ya bener kulit dia, tipis kak tapi lembaran kulit ya. Kak saya ini ambil di 120 aja. Ih, tapi bagus loh ini kak, lihat bisa lagi dipanjang pendek. Warna-warna apa lah aku bilang ya kak. Nih kayak warna-warna abu-abu gitulah ya tuh. Warna abu-abu jadul gitu ya. Empat lagi. 120 ya. 120. Oke, mana lagi? Ada satu lagi ini. Kobo kulit asli Grive. Cakep ini ya, Kak. Nah, sebenarnya Kak, model-model kulit kayak gini nih yang tahan-tahan banting Kak, yang kadang bisa kita wariskan ke anak cucu. Nih, model-model kulit seperti ini yang kita kadang melihat aduh. Nih, padahal kualitas kulitnya bagus, mantap gitu ya. Nih, Grive. Ya, ini hanya fetter, Kak. Jadi kayak, ya fetternya pemakaian lah, kayak sariawan. Nanti aku isi ini karena ini hitam ya. Pokoknya nanti aku isi, Kak. Ya, aku kasih murah. Apa kekurangannya ya, Kak? Gak ada, Kak. Gak ada yang perlu dipermasalahkan. Ya, 195 aja. Tuh, cakep ya. 195. Oke. Oke, mana lagi? Nah, ini kita sel ya, Kak. Ini tas lama banget. Padahal bagus banget loh ini, Kak. Ini udah pernah kepake. Ini nanti jamin bersih. Ini kanvas tuh bagus. Ini kulit asli. Lihat kayaknya masih kuning-kuning. Kulit asli. Kulit asli, ya. Mix kanvas bagus banget, ambil 100.000, udah harga jackpot ini kak, brand dari Mial. Serut lagi dia loh. Ih, ini mah udah lama banget kak, beneran nih. Lihat keawetannya kak, nggak ngapa, kenapa-kenapa dia di sini ya. Udah kesana kemari. Hanya kotor-kotor nanti kita bersihkan ya. 100.000 aja kak, 100.000 aja. Oke, itu ya kak. Nah ini, kemarin yang masih 8,5 kak, tapi aduh, cakep banget ini kulitnya kak, Joy Grayson Queenie. Kak, hari ini aku kasih di 750 lah ya. Tapi net ya kak, ini udah aku minimkan kak, karena aku gak kuat kak. Kalau modal gede-gede aku gak kuat tahan lama. Modalku gak banyak kak. Jadi kalau ada beberapa barang yang harganya modalnya tinggi tertanam lama di sini, aku gak kuat, gak bisa kuputer lagi nanti beli yang lain ya. Tuh, keren banget ini kak ya. Tuh, aku kalau ada uang modal gede kak, aku simpan ini lu, pakai beneran sih cakep ini. Joy Grayson, kulitnya mantul, cakep nih. Ya, masih mulus kak. Ini masih hitamnya, masih aman di besinya ya. Tapi aku peringatkan aja ya kak, mungkin kalau ada sedikit terkikis-kikis manja, ya, nih. Kalian cari kak model seperti ini. Wih, pokoknya kak, aku menurutku sih harga 7,5 dengan tas harga 6 juta ke atas kak, kita beli 6,5, aduh nggak seberapa ya kan, nggak seberapa kak, udah puas kita ya, udah puas kita dapetinnya. 7,50 ini pun kemarin Metro ya. Nih mulus banget, secakap ini kak. Besi mungkin ada sedikit ya kak pemakaiannya. Ini kemarin berapa kemarin kak? 7,5 ya. Ambil hal ini kak, kurangin 650 tapi net ya, aman terkendali banget. Lihat kulitnya kak nih, ya 650. Dia model hobo. Di sini dia pakai magnet tuh. Oke, segitu dulu hari ini. Pokoknya sehat selalu dimanapun berada. Oke, ayo bantu share, bantu
didorong lapak helm tamunan ya. Sukses maju kita semua, saya semua di warung berada sehingga bisa belanja di lapak helm tamunan. See you next time, bye bye. Langsung masuk WA ya.